Pagi, ikutin aku hari ini ya. Pagi ini aku mau bikin sarapan dulu. Let's go. Aku mau bikin jus sayur. Pertama potong nanasnya, terus masukkan sayurnya. Ini aku pakai Lorenzo 2 genggam. Ini udah dikasih air juga ya. Terus tinggal di jus deh. Sekarang kita masukin ke gelas. Biasanya ini dapat 1 gelas lebih, tapi pokoknya nanti pasti aku habisin. Yummy. Sekarang kita potong-potong buah. Sebelum sarapan biasanya kita makan buah dulu, guys. Ini hari ini kita mau makan buah pir. Aku lagi mau bikin bihun rebus. Pakai kuahnya tom yum. Itu sudah ada Naruto. Oh ya, itu namanya. Pokoknya enak. Siapin air putih dulu. Terus vitamin buat Mami. Vitamin buat Talula. Tadi aku juga goreng donat. Kalau aku sukanya pakai meses. Dan kalau Tala sukanya pakai gula putih. Kocok-kocok. Ngikutin abang-abang jualan dulu waktu aku kecil. Taruhnya di toples gini. Jadinya semuanya tercover sama gula. Hari ini cuma Mami dan Talula yang sarapan. Karena papa lagi di Mandalika, Metsaluna sekarang ada di UK. Kalau mau dia belum bangun. Biasa dia bangun jam 9. Selamat makan. Pokoknya kalian semua juga harus sarapan. Awali hari-harimu dengan sarapan pagi. Sekarang kita makan donatnya. Yummy. I like it. Selesai sarapan, kita minum vitamin dulu. Biasanya kalau pagi-pagi minum vitaminnya 2 macam. Terus nanti siang 1 macam lagi. Terus sore 1 macam. Aku mau siap-siap untuk kepernikahan keponakan aku. Sekarang mau hairdo dulu. Rambutnya udah keriting, tapi nggak tahu nanti mau diikat atau enggak. Sekarang kita mau makeup dulu. Tadi aku udah pakai sunscreen, sekarang pakai foundation. Tipis aja karena acaranya pagi-pagi gini. Sebenarnya aku nggak bisa make up nih, jadi ngasal aja deh. Di apply dulu foundationnya sampai merata, terus dikasih concealer di ujung-ujung mata biar nggak terlalu puffy. Pakai eyeliner ujungnya aja, kanan dan kiri. Terus di abis shading di blend. Aku mau shading dulu di bagian hidung biar lebih ngebentuk. Pakai bedak tabur pipinya biar nggak terlalu berminyak. Pakai eyeshadow di bawah mata, di samping ujung-ujung mata,
Terus pakaiin eyeshadow di kelopak mata dari ujung, terus di kuas ke kanan kiri. Selanjutnya pakai blush on. Terakhir pakai lipstick, pakai anting jepit. Ini antingnya dari Uti. Terus pakai parfum. Aku pakai parfum Gucci yang Envy. Aku suka banget wanginya dari dulu. Semprot-semprot semuanya. Udah siap mau jalan. Udah pakai semuanya. Oh, tinggal pakai masker. Maskernya yang ungu biar sama sama bajunya. Double biar kelihatan cantik. Oh iya, lupa belum pakai kalung. Ini kalungnya satu set, anting dan kalung dari Uti juga. Mau? Memang mau pergi dulu ya. Look at your daily schedule, oke? Okay? What time kamu harus mandi, belajar. Ini nanti udah Mami. Udah Mami gini nih, salah. Tuh. Oke. Okay? Sama terserah kamu mau yang mana. Pokoknya 1 hour ya. Bye. Bye dulu. Bye. Bye. Oh. Bye. I love you. Love you too. Sekarang berapa? 94. 94 belum? Tapi ya, kamu harus bayar. Uti, kita nggak kemana, Ut? Mau kondangan. Pagi-pagi udah kayak kebaya. Ini kok punya serem kumuh? Iya, pas banget punya. Kita OTW ke Taman Kajo di Ampera. Ya, ini udah sampai. Perjalanan cuma 20 menit, guys. Cantik banget dekornya. Ini antara tradisional dan modern. Jadi ada Minang, terus warnanya warna-warna modern gitu, pastel. Oh my god, I love it. Kita benar-benar keluarga banget ya, udah datang jam segini. Benar-benar keluarga. Ah, bunda cantik bunda banget. Aduh, salam deh tuh. Belum salam. Sama mama kan? Ngaca dulu. Ini pernikahannya Shane dan Dai. Ini Dai sudah datang disambut oleh keluarga mempelai wanita menuju meja akad. Yang ini ibu dan bapaknya Dai. Ini saudara aku, guys. Dan itu adik-adiknya. Semuanya cantik-cantik, ganteng. Pakai bajunya juga, baju kurung lucu banget. So beautiful. Lihat pengantennya. Cantik dan ganteng. Oh, selamat ya, guys. Sekarang saatnya pemasangan cincin. Dia deg-degan gak sih? Menempuh hidup baru dengan simbol cincin di jarinya masing-masing. Alhamdulillah sudah sah Dai dan Shane sebagai suami dan istri. Terus, terus. Ya, yes. Akhirnya dapat menaklukkan hati saya. Ya, angkat, coba lihat. Bagiannya masing-masing, coba diangkat. Buah sama dapat bagiannya ya. Hi guys. Iya, dia turun. Thank you. Nih, lagi salim tuh, lagi salim. Iya. Kasih besok vlog ya. Iya. Masuk kamu cantik banget. Iya. Akhirnya saudara setelah berpuluh tahun kenal sama Tante Upi. Congrats guys. Thank you. Thank you, thank you. Ibu-ibu gimana Bu perasaannya nikahin anak? Sedih ya? Emang sedih? Sedih tapi bahagia. Sedih itu kan anak pertama. Iya ya? Iya. Anak pertama tuh cewek. Gak pasti aku seneng loh.
calon aku nikah. Iya sih, senang, senangnya senang. Tapi ya itu kan, aduh, ngebayangin dia udah. Terus kamu mau nikah umur berapa? Belum dong, aku baru 21. Ya paling enggak kan ada, paling enggak sebelum 30 kan. Iya. Iya kan, kamu nikah berapa? Meza kapan Meza? Dia sih pokoknya kayak 28, 27 gitu ya kan? Agak-agak tua gitu. Oh maksudnya 25 kamu? Enggak, maksudnya agak lebih tua. Karena soalnya ya, kalau udah 30 gitu jomblo punya anak tau. Jadi gak apa-apa punya anak dulu aja kecil nanti. Ya kamu kan kakak, adek kakak. Iya iya iya, seru umuran. Bye. Bye, thank you udah datang. Bye. 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 Welcome to the family. Hai Beb. Beb udah pulang. Masih belajar? Iya. Adiknya mana? Lagi main di rumah. Oh. Hai Ma. Hai. I'm home. Hai Mami. Kamu main apa aja tadi? Main basketball. Tadi udah belajar sama Tala. Heeh. Di situ sama Mimi ya. At 2 o'clock. Kok diginiin? Dikasih bunga. Bobo ya?